Oke, baik teman-teman, kembali lagi ya dengan saya Chris YTC. Kali ini aku mau bagikan tips untuk cara pasang korden yang model resleting kayak gini ya. Ini aku beli di yang kordennya ini sepanjang 180 cm. Itu kena harga per meternya itu 25.000. Jadi kalau 180 itu jadi berapa tuh? 45. Ya, ini aku beli 45.000. Terus ini 45.000 itu sudah include ini ya. Apa? Cantelan ke tembok atau ke kayu kayu jendelanya itu loh, apa sih namanya itu ya? Kusen ya, kusen jendela. Nah, ini sudah lengkap per ini. 180 itu aku dapat 3 seperti ini ya, 3 lempek kayak gini. Terus aku juga beli itu ini. Kawat cantelannya. Ini harganya 5.000, cukup murah menurut aku ya. Dapat 25 kalau enggak salah kemarin. Terus kita juga beli ini untuk pengait yang di atas ini ya, di yang kita masukkan ke sini. Ini juga 5.000, dapat 25 atau 20 pieces gitu ya. Terus yang tadi yang korden 45 itu selain dapat ini 3, juga dapat penutupnya gitu. Nah, ini cara pasangnya itu cukup mudah sebenarnya ya. Kita cukup pasang kayak gini. Arahkan yang ini tuh ke atas. Ya, ini yang nempel ke tembok. Jadi kalau kayak gini, tembok atau ke kusen jendelanya ya. Nah, kayak gini nanti. Nanti tak pasang kayak gini. Ini terus ini nanti untuk cantelan tiang kordennya. Nanti cara pasangnya tak kasih tahu. Itu ya. Nah, untuk cara pemasangannya ya nanti ya, setelah ini tempel ke tembok. Ini tiangnya ini kita hadapkan ke bawah kayak gini. Kayak gini ke bawah. Terus ke bawah. Terus kita ini ya. Kita masukkan kayak gini nih. Ini kita kaitkan. Set. Terus ini kita masukkan juga. Dari bawah. Nah, gini ya. Kelihatan ya? Set. Kalau ini sudah kayak gini, ini gampang. Tinggal kalian kencangkan yang di sini. Bautnya ini ya, tinggal kencangkan. Dah, selesai. Ini bakalan gantung seperti ini nanti ya. Bakalan gantung gitu ya. Terus yang ini untuk penutup. Penutup yang di sini. Kayak gini aja penutupnya sebenarnya. Nanti kita kendorin dulu ya. Kita kendorin di sini. Terus pastikan ini lempengan besi yang di dalam itu berada di atas di dalam ini ya, di dalamnya ini. Jadi biar nyepit gitu ya. Nyepit antara apa ini? Sisi yang satu sini sama sisi yang dalam gitu. Cuma sesimpel itu jadi. Ya, kayak gitu. Oke, untuk pemasangan ke temboknya mungkin aku nggak bisa ngevideoin soalnya agak susah dan nggak ada yang tak mintain tolong untuk memvideo. Nanti aku pakai ini ya, modern bore drill untuk ngebor apa? Untuk masang bautnya. Oke, dan usahakan kalau beli baut itu jangan yang kayak gini ya. Jangan yang putih-putih kayak gini. Ternyata tuh nggak kuat. Tapi belilah yang ini. Mana ya? Contoh saya. Nah, ini. Yang hitam-hitam kayak gini loh. Ini lebih kuat. Dia nggak gampang patah dan nggak gampang lower yang di sini nih. Yang di sini ini nggak gampang lower. Kalau ini tak coba tadi cepet banget lowernya soalnya. Udah korban satu, jadi makanya aku nggak tak terusin. Tangannya dipakai ini aja kita ya. Oke, siap.
Nah, ini yang setelah tak pasang ya di sisi satunya. Terus di sini juga tak pasang di sini di sisi satu. Nanti tinggal kita pasang ininya. Apa? Tiang kordennya kita masukkan dulu ininya. Pengait-pengaitnya itu yang putih-putih tadi, terus kita tutup, lalu kita pasang di sini ya. Oke. Nah, untuk memasukkannya kok cukup mudah. Jadi tinggal kayak gini ya. Kelihatan, sorry. Nah, ini gini. Nah, satu-satu sampai selesai. Ini sesuaikan, kalau bisa sesuaikan dengan kebutuhan pengait yang ada di korden kalian ya, yang di kain kordennya. Oke, ini kalau ini mau tak masukkan semua aja. Oke. Ya, ini sudah tak masukkan semua. Jumlahnya itu ada 25, cuma yang satu nggak tahu kemana ya. Mungkin jatuh atau kemana, hilang nggak, tak cari kok nggak ketemu. Terus ini kita pasang aja langsung ya. Jadi ingat, jadi besi kordennya ini masuk ke sela-selanya ini. Ya, kita pasang dulu. Nah, ini setelah tak pasang, mau tak kasih tahu tapi nggak kelihatannya dari sini ya. Intinya seperti itu ya. Oke, kalau udah kita pasang ke atas ya, ke sana tadi ya. Nah, itu dia, dua, tak kasih dua. Oke, baik, ini ya yang sudah terpasang, yang tadi ya udah tak kaitkan di situ. Kita tinggal kuatkan pot yang di situ. Ini juga sama, ini udah kendor, tinggal kita kuatkan pot yang ada di dalam itu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang tinggal nanti tak pasang dulu kordennya, kain kordennya. Ini sebenarnya lebih panjang ya, apa panjangan ya, harusnya cuma sampai situ atau sini aja udah cukup, harusnya sampai sini nih, cuma ini sampai sono bentok. Tapi nggak apa-apa, biarin, emang nggak sengaja juga nggak tak potong, jadi biarin kayak gitu. Nah, ini aku ada dua kain korden ya, yang pertama itu korden ini yang emang apa modelnya seperti ini ya, pengaitannya. Jadi nanti tinggal kita masukkan ke pengaitnya yang ada di sini. Ini kan sebenarnya pengait ya, di dalamnya ada kayak lubang itu buat mengaitkan pengait yang ini ya, yang sudah tak pasang tuh kayak gini nanti jadinya. Terus yang pertama, terus yang kedua itu modelnya kayak gini ya. Ini sebenarnya itu kayak apa, korden-korden model di kamar mandi gitu sih. Jadi nggak apa-apa, nanti tak pasang aja kayak gini ya. Kita nanti pasang ke tiang korden yang tadi sudah kita pasang. Oke, ini tak pasang dulu. Nah, ini setelah dipasang ya, ini ada yang lepas ini ya. Ini karena kordennya itu terlalu ringan kayaknya, jadi beratnya nggak bisa membawa berat untuk menahan pengaitnya ini ya. Tapi kayaknya tadi salah, nah, tinggal dimasukkan lagi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Oke, ini dia hasilnya. Mantap. Oke, jangan lupa klik share dan juga subscribe ya, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan juga sudah mendukung channel ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe ya. Mantap.